sorry tu, aku sampai lambat jalan jam tu. Ayang kemas. Rumah sebelah tu. Naik kereta. Aku pun boleh lambat lagi ke? Dan memang rumah aku memang jam gila. Jalan memang jam aku tak lambat. 15-10 minit lagi tak apa lagi lambat. Ni dah sejam lah. Rumah kau sebelah tu je. Jalan berapa minit? Jalan kaki pun boleh tu. Dah memang kita macam tu biasalah. Aku kan janji Melayu, relax lah. Kau ni gelabah lah. Aduhai. Tadi aku datang lambat tak nak pergi lain klien, kenapa? Jadi kau tak menepati masa, tak menepati janji. Kau nak salahkan pula lah bangsa kau. Aku kat yang salah yang datang awal ni. Kita ni buat kerja dua orang, bukan seorang. Dia nak berjumpa kita dua. Jadi dia rasa tak menepati masa lah. Taklah, kalau kau asyik menyusahkan aku, kau asyik menyalahkan bangsa sendiri, baik kita buat kerja sendiri, kau buat kerja sendiri. Dahlah, aku malah nak layan kau. Gerak lu. Apa benda ni? Cakap kau member, lepas tu aku belah macam tu, aku tinggalkan aku macam tu. Weh, aku datang lambat dua kali je, kata tak? Memang jalan luar tu jam. Lepas tu kau nak belah macam tu je. Bapak lah peluk diri siang kau. Kalau kau member, kau dah datang awal, kau dah fikir tak nak hilangkan klien. Ni dah sejam. Kau lewat, kau salahkan bangsa. Lepas tu kau boleh marah aku macam tu kalau aku member pun. Baik, kita buat kerja sendiri je lah. Bye. Tak habis-habis janji Melayu, janji Melayu. Janji tak tepati, salahkan bangsa. Mengaku diri manusia. Tapi tak fikir macam satu pun. Kalau member yang seret aku ke bawah, biar aku gerak seorang je lah. Matilah kau.